Aku kaya. Mas. Aku kaya. Sepertinya kayak orang gila aja dia. Nggak tahu, saya juga bingung. Jangan-jangan dia udah gila kali. Gus, tega banget kamu bilang anaknya Burita gila. Saya tinggal dulu ya. Jadi begini. Ibu. Iya, Nak. Andi hidupnya nggak lama lagi, Bu. Kenapa kamu ngomong begitu, Ndi? Andi udah nggak kuat lagi, Bu. Sebenarnya ada apa, Ndi? Kenapa tiba-tiba kamu jadi begini? Tadi Andi nemu emas di Sungai Sangi. Terus Andi bawa ke rumah, Bu. Terus? Tiba-tiba Andi ngerasa kayak kerasukan, Bu. Andi seperti ada yang mukul sampai Andi terkapar. Sungai Sangi. Kamu bilang kamu ngambil emas dari Sungai Sangi. Memangnya kenapa, Bu? Kamu nggak boleh ngambil apapun dari sungai itu, Nak. Sungai itu membawa kutukan, Nak. Kutukan? Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang gadis bernama Dinda. Dinda, tunggu Dinda. Iya, ya. Ini surat Bapak Marori ya? Iya. Bilang sama dia ini dari ayah. Dinda boleh baca nggak? Oh, jangan. Sebaiknya kamu jangan baca. Ingat itu, ya? Iya ya, Dinda nggak akan baca. Ya sudah, kalau gitu Dinda pergi dulu ya. Kamu cepat pulang ya. Iya ya. Semoga Ruri mengerti dengan apa yang aku maksud.
juga anaknya Pak Kade ini. Paman, maaf Paman, apa ada yang perlu dititipkan buat ayah? Nggak ada. Paman nggak nyangka, kamu sekarang sudah menjadi gadis yang sangat cantik. Kamu mau kemana abis ini? Dinda mau langsung ke pasar, Paman. Gimana kalau Paman antar? Sebelumnya kita bisa ke sungai, naik perahu, kita menyeberangi sungai. Gimana? Gak usah, Paman, gak usah. Terima kasih, mungkin lain kali dia bisa. Kenapa? Masa sebentar aja gak bisa? Hah? Mau kemana? Dinda mau langsung ke pasar, Paman, takut kesiangan. Paman kan belum siapin kamu minum. Minum dulu lah. Makasih, Paman. Dinda mau pergi dulu ya, permisi. Mau kemana kamu? Kalau aku jadi kawin sama dia, bukan hanya tubuhnya yang molek yang aku dapat, tapi harta bapaknya yang kaya raya itu. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, buahnya masih baru, masih segar, dijamin segar. Kalau nggak segar, boleh bayar cuma setengah. Kalau nanas harganya berapa? Dinda, kamu naik apa kesini? Kudanya mana? Aku taruh di depan sana. Kamu kenapa ada di sini? Jadi kamu nggak suka ngeliat aku kesini. Ya udah, aku sekarang pulang ya. Aku udah. Kamu kemana aja? Aku kan kangen sama kamu. Sangi, kamu yang kemana aja? Nggak pernah main ke rumah, nggak ada kabar. Kamu itu bikin aku sedih, Nyi. Kan aku nggak boleh main ke rumah kamu. Ayah kamu ngelarang aku main ke rumah kamu. Jadi ya, aku gak kesana. Sangi, Sangi. Baru begitu saja udah patah semangat. Ya, waktu terakhir kali ke rumah kamu, ayah kamu ngusir-ngusir aku dan suruh aku gak boleh main kesana lagi. Kamu itu sebenarnya mau ketemu sama aku atau sama ayah? Ya kamu lah. Ngapain juga ketemu sama ayah kamu? Ya udah, kalau gitu kamu datang ke rumahku aja. Lagi pula kan gak ada yang larang kamu untuk datang ke rumahku. Ya? Ya sudah. Buat apa diperdebatkan? Yang penting kan sekarang kita udah ketemu. Kamu kangen kan sama aku? Awas, tadi mau lewat. Halangin jalan aja. Disang siapa nih? Jangan, Pak. Mohon, Pak. Ini tangan saya, Pak. Jangan, Pak. Mohon, Pak. Paman Ruri. Ternyata dia orangnya seperti itu. Aku benar-benar nggak rela dia jadi suami aku. Yuk, kita jalan-jalan lagi. Minggir semua, minggir! Sani, kamu adalah jodoh aku yang sebenarnya. Dinda. Iya? Aku pengen ngomong sesuatu deh sama kamu. Kamu ngomong apa? Tapi kamu jangan marah. Ngapain aku marah? Udahnya. Ya, nggak pernah marah. Kamu ngomong aja. Aku ingin kamu menjadi ibu dari anak-anakku. Apa senyum itu artinya iya? Kedatangan saya ke sini adalah saya ingin melamar putri bapak untuk menjadi istri saya. Apa kira-kira bapak merestui rencana pernikahan kami? Bagaimana, Pak? Bolehkan saya menang putri bapak untuk menjadi istri saya? Sebetulnya saya ingin sekali punya menantu yang berbadan kekar, tegap, dan gempal. Karena itu menandakan bahwa dia adalah seorang laki-laki yang bisa menghidupi istrinya. Tapi kalau saya lihat badan kamu ini... Apa masalahnya, Pak, dengan badan saya? Badan kamu terlalu kurus, terlalu kerempeng, tidak kekar.
kamu tidak pantas menjadi suami anak saya. Masa cuma gara-gara ini saya jadi tolak sama Kadek? Bener-bener gak masuk akal. Aku cuma pengen ngomong kalau kamu yang sabar ya. Mungkin tadi ayah lagi emosi jadi ngomongnya agak ngawur. Gak mungkin dia ngawur. Orang jelas-jelas dia melaku hanya gara-gara aku nih krempeng. Coba kamu pikir, apa masalah dengan krempeng? Bener-bener alasan yang gak masuk akal. Tapi kamu jangan marah kayak gitu. Kamu tahu kan ayah orangnya kayak gimana? Sudahlah, aku mau pulang. Besok aku mesti siap-siap buat dagang. Tapi Sangi, kenapa ayah gak setuju Sangi jadi suamiku? Masa alasannya cuma gara-gara Sangi krempeng? Memang bukan itu saja alasannya. Kalau emang itu bukan alasannya ya, terus apa lagi? Pertama, dia tidak bisa berburu. Coba saja kamu pikir, mana ada ceritanya laki-laki di kampung kita ini yang tidak bisa berburu. Tapi ayah, itu nggak bisa dibuat satu alasan. Kedua, dia itu adalah pedagang buah. Hanya pedagang buah. Kamu tahu sendiri kan, mana mungkin pedagang buah yang kaya. Tidak ada pedagang buah yang kaya. Nah, daripada kamu menikah dengan dia, lebih baik kamu menikah dengan orang yang sederajat dengan kita. Ayah, Dinda itu nggak butuh kekayaan. Dinda butuhkan itu ya, cinta. Karena cinta yang bisa bikin hidup ini lebih berarti. Dinda, kamu bicara soal cinta. Sejauh mana kamu tahu tentang cinta, Dinda? Kenapa ayah begitu meremehkan cinta? Apa karena ibu pergi dengan lelaki lain? Ayah, kenapa benci dengan cinta? Emangnya ada yang salah dengan cinta ya? Kesalahan cinta adalah cinta telah membuat luka di hati ayah. Luka itu tidak mungkin bisa disembuhkan. Mungkin sampai ayah mati sekalipun. Tapi ayah, kalau seandainya aja ayah memisahkan hubungan di antara kami, apa ayah pikir ayah gak menggoreskan luka di hati Dinda? Kamu tidak boleh menikah dengan dia. Kenapa ya? Cuma gara-gara Sangi bukan seorang pemburu dan dia bukan orang kaya, terus ayah mau memisahkan hubungan di antara kami. Putusan ayah sudah bulat. Ayah tidak akan merestui kamu menikah dengan dia. Baik ya. Tapi kalau suatu saat nanti Sangi bisa menjadi kaya dan dia bisa berburu, apa ayah mau menerima dia sebagai menantu ayah? Sebetulnya saya ingin sekali punya menantu yang berbadan kekar, tegap, dan gempal. Karena itu menandakan bahwa dia adalah seorang laki-laki yang bisa menghidupi istrinya. Tapi kalau saya lihat, badan kamu terlalu kurus, terlalu krempeng, tidak kekar. Kamu tidak pantas menjadi suami anak saya. Thank you.
mungkin saya sudah harus melupakan kamu, Dinda. Kamu mau dagang ke pasar mana? Kampung sebelah. Kak. Udah mau ngomong-ngomong aja. Kamu kok ngomong ketus gitu sama aku? Aku gak ketus. Aku cuma mau bilang kalau aku harus buru-buru ke pasar. Ya udah. Ayahku bilang kalau kamu bisa ngebuktiin kamu bisa berburu, ada kemungkinan kamu diterima sebagai menantu ayah. Tapi kamu tahu sendiri kan, aku ini seorang pedagang, bukan seorang pemburu. Ya tapi kan kamu bisa belajar. Aku gak bisa. Ya udahlah, aku harus berburu ke pasar. Sangi, Sangi dengerin aku. Di dunia ini tuh gak ada yang gak mungkin kalau kita mau belajar. Kita tuh pasti bisa. Cuma rasa malas aja yang bikin kita gak mau belajar, Nyi. Sangi! Sangi, kamu gak boleh patah semangat kayak gitu. Kamu harus dapetin apa yang kamu inginkan. Sangi, kata ayahku, kalau jejak kayak gini namanya jejak kijang. Dan artinya, kijang itu nggak jauh dari sini. Yuk. Kanan ya, malah nancep ke pohon lagi. Kamu yang sabar ya, aku yakin kamu pasti bisa kok, ya. Aku emang gak bisa berburu, gua pantas disebut laki-laki. Sayi, itu, tombak. Kamu tenang ya. Mana ada ceritanya orang baru 2 kali belajar terus langsung bisa. Kamu coba lagi ya. Aku yakin banget kamu pasti bisa. Cuma, aku memang payah. Sangi, kamu gak boleh patah semangat kayak gitu. Kamu itu harus menyemangati diri kamu sendiri. Untuk apa aku menyemangati diri aku sendiri? Orang jelas-jelas aku gak mampu. Atau jangan-jangan kita emang gak jodoh. Kamu kok ngomongnya kayak gitu? Orang gak bisa berburu. Tapi Sangi, itu gak bisa dijadiin satu alasan untuk misahin cinta kita. Kenapa gak bisa dijadiin alasan? Orang jelas-jelas aku gak bisa memenuhi persyaratan ayah kamu. Kamu tuh bukannya gak bisa, Ngi. Tapi kamu malas. Malas berusaha untuk benar-benar bisa. Aku gak malas. Siapa bilang aku malas? Ini semua... Semua apa? Aku gak nyangka ya ternyata kamu kayak gitu. Pantes aja. Ayahku ngomong kalau kamu tuh bukan bener-bener laki-laki. Karena kamu tuh lemah. Kamu sendiri gak bisa kan ngerebut cinta kamu? Aku bisa. Mana buktinya? Baru segini aja kamu udah nyerah kan? Udahlah, Nyi. Mungkin bener kata kamu. Kalau kita emang gak jodoh. Din,
segini aja kamu udah nyerah kan? Udahlah Nyi, mungkin benar kata kamu. Kalau kita emang gak jodoh. Untuk apa aku nyemangati diri aku sendiri? Orang jelas-jelas aku gak mampu. Atau jangan-jangan kita emang gak jodoh? Apa kamu kesini? Saya cuma mau bilang sama Bapak kalau saya mau berangkat berburu ke hutan. Apa? Berburu? Apa kamu sudah merasa mampu berburu? Saya emang belum mampu. Tapi saya akan belajar hingga saya benar-benar mampu. Alah. Padahal kamu krempeng seperti begini mau berburu? Bukannya kamu berburu, tapi malah kamu nanti yang diburu. Saya akan buktikan sama Bapak kalau saya pantas mendapatkan Dinda untuk menjadi istri saya. Permisi. Tunggu. Baik, baik. Kalau kamu berhasil menangkap buruan, saya janji saya akan menyetujui kamu menikahi putri saya. Paling nanti kamu yang mati dimakan ular. Dinda, mau kemana kamu? Dinda! Sama kamu kalau aku bangga sama kamu. Aku juga. Kalau kamu gak terus mendukung aku, mungkin sekarang aku udah putus asa kayak kemarin. Ya udah, kalau gitu kamu hati-hati ya. Aku pasti ngedoain kamu sampai kamu berhasil. Ini buat kamu, Din. Makasih banyak ya. Nanti kalau aku kembali, aku harap kamu pakai selendang itu buat menyambut aku. Iya, aku janji. Aku berangkat dulu ya. Kamu hati-hati ya. Gagal menangkap buruan itu. Seperti yang Pak Kadek tahu, orang-orang kanibal itu suka datang ke kampung-kampung. Lalu orangnya itu dibawa ke hutan dan dimakan, Pak.
biadab sekali mereka. Dinda, setelah ayah pikir-pikir, ayah akan menjodohkan kamu dengan Ruri. Apa ya? Apa yang nggak salah? Bukannya paman Ruri itu lebih pantas jadi paman Dinda dibanding jadi suami Dinda ya? Memang, dia lebih pantas menjadi paman kamu. Tapi ayah lebih percaya kalau dia yang menikahi kamu daripada pemuda krempeng itu. Dan soal cinta, itu bisa dipupuk. Setelah kalian menikah nanti, kalian bisa belajar untuk saling mencintai. Bukan begitu, Rur? Itu betul sekali, Pak. Kalau begitu, saya permisi dulu. Baik, silakan. Dinda. Jejak kijang. Dan artinya kijang itu nggak jauh dari sini. Lagi kijang itu. Nanti kalau aku kembali, aku harap kamu pakai selendang itu buat menyambut aku. Sekarang kamu ada di mana? Kenapa kamu belum pulang-pulang nih? Sekarang kamu di mana? Jangan! Jangan bunuh saya! Jangan bunuh saya! Saya belum pantas untuk mati! Saya belum mau mati! Jangan! Jangan! Hei anak muda, balikkan badan kamu dan buka matamu. Kamu siapa? Ular tadi kemana?
Akulah ular itu. Dan sekarang aku sudah menjelma menjadi manusia. Gak mungkin. Ini semua gak mungkin. Kamu gak percaya? Lihatlah mahkotaku. Lihat jubahku. Jadi kamu ular tadi? Ya. Dan sekarang saya harus menghukummu. Kenapa? Karena kamu telah melihatku makan kijang itu. Dan sebagai hukumannya, kamu harus memakan kijang itu bulat-bulat. Mengerti? Gak mungkin. Mana mungkin saya bisa menelan kijang sebesar itu? Kalau kamu tidak mau makan kijang itu bulat-bulat, maka aku akan menelanmu. Telan sekarang juga. Hei manusia ular, kamu di mana? Aku akan pergi. Aku sudah berhasil makan binatang ini. Apakah sekarang aku sudah terbebas dari hukumanmu? Kau sudah bebas dari hukumanku saat ini. Tapi, mulai saat ini juga, kau berubah menjadi ular. Ular? Ayo Dinda, kita jalan-jalan ke sungai. Dinda, kamu tidak boleh begitu sama calon suami kamu. Ayo, cepat gandeng tangannya. Kenapa nasib saya malang seperti ini? Kalau gini ceritanya, gimana saya bisa pulang ke rumah menemui Dinda? Dia pasti gak mengenali saya. Aneh ya, masa ular raksasa nangis? Cengeng banget. Kamu kenapa nangis sendirian di tengah hutan? Kenapa kau sedih banget? Kalau kamu mau cerita, cerita aja, aku siap dengerin. Hei, tunggu!
Nah, kamu. Dinda. Saya dapat ikan lagi. Hah? Aku juga sendiri. Aku lari dari rumah majikanku. Aku makanya bingung. Makanya aku mencari teman. Kalau teman-teman kamu kemana? Atau jangan-jangan nasib kamu sama seperti aku? Enak aja nyamain-nyamain. Saya gak sudi disama-samain sama kamu. Gimana kalau kita temenan aja? Enggak, saya gak mau temenan sama kamu. Kenapa dia gak mau berteman sama aku? Kalau dibilang ganteng, masih gantengan aku ketimbang dia. Hai ular, kita cari makan yuk. Perutku lapar nih. Cari aja sendiri. Kok begitu? Aku kan pengen ngajakin kamu. Saya gak mau bareng-bareng sama kamu. Dan saya juga gak mau kamu ngikutin saya terus. Dasar ular galak. Cukup sampai di sini aja kamu ngikutin saya. Awas! Kalau kamu ngikutin saya lagi, saya makan kamu. Tadi akhirnya kita dapat ular juga. Iya, kalau begitu kita jual pasar saja. Ayo, ayo. Monyet, kamu di mana? Monyet, monyet. Pokoknya kita bisa mabuk seharian. Iya. Ada ular. Mana? Itu. Ayo kabur, kabur! Ayo kabur, kabur! Lepasin ular. Saya gak punya tangan. Saya gak tahu gimana ngepasin kamu. Dinda, kenapa kamu jadi bodoh begini? Apa yang bisa kamu harapkan dari laki-laki krempeng yang tidak punya masa depan itu? Sudahlah, berhentilah kamu menangis. Lupakan saja dia. Cinta memang bisa bikin Dinda bodoh. Dan Dinda, sama sekali gak keberatan kalau ayah menganggap Dinda bodoh ya? Ya sudah! Kalau memang maunya kamu begitu, ayah cuma mau bilang satu hal sama kamu. Kalau ayah tidak suka punya anak yang bodoh. Kebaikanmu kepada monyet itu, maka aku akan merubahmu kembali menjadi manusia. Dewi Dewata penguasa hutan belantara, berikanlah aku kekuatan untuk merubah wujudnya kembali. Seperti semula. Kak! Terima kasih, Kak.
telah mengembalikan wujud saya seperti semula. Wujudmu sekarang memang bisa berubah seperti semula. Tapi kutukanmu gak akan pernah hilang. Maksudnya? Kamu akan tetap muda selamanya. Dan kamu gak akan pernah tua. Dan kamu akan kebal dari segala apapun. Bagaimana bisa? Kak! Kak! Kakak di mana? Hebat kamu, sekali memanah langsung tepat sasaran. Aku nggak bisa ngelakuin itu. Oh iya, jelas aja kamu nggak bisa. Kamu kan monyet, kalau saya kan manusia. Apa? Dinda kabur? Iya, dia kabur lewat jendela kamarnya. Menurut bapak, dia kabur kemana? Dia pasti kabur ke hutan, menyusul sekrempeng itu. Bapak juga heran. Kenapa Dinda masih saja mengurusi sekrempeng itu? Ruri, bagaimana kalau kita cari dia ke hutan berdua? Saya ada urusan sebentar sama ketua adat, Pak. Bapak duluan aja, nanti saya nyusul. Baik. Kalau begitu saya berangkat sekarang. Sangi. Sekarang kamu lagi di mana? Kenapa kamu menghilangi? Hei, krempeng! Makan, Dek. Hei, kamu nggak perlu basa-basi. Bagaimana ceritanya kamu bisa mendapatkan buruan itu, ha? Dia sendiri, Pak, yang menangkapnya. Ngomong apa monyet kamu itu? Hah? Ngomong apa dia? Dia bilang, saya nangkap sendiri kijang ini, Pak. Jangan membual kamu. Sejak kapan kamu bisa berburu? Hah? Awalnya saya nggak bisa. Tetapi setelah lama-kelamaan saya belajar, saya kira pun bisa. Dan sesuai jenis saya akan menyerahkan buruan ini kepada Bapak. Dan saya harap, Bapak menepati janji Bapak pada saya. Janji? Janji apa? Saya nggak pernah janji apa-apa sama kamu. Bapak mungkin lupa. Tetapi sebelum saya berburu ke hutan, Bapak pernah menjanjikan sesuatu sama saya. Kalau kamu mampu menangkap buruan, saya janji. Saya akan menyetujui kamu menikahi putri saya. Lebih baik aku manfaatkan saja tenaga pemuda ini daripada aku mencari Dinda sendirian. Baik. Sekarang kamu bantu saya untuk mencari Dinda. Baik, Pak. Jangan gigit saya. Jangan.
lagi-lagi kamu yang mengganggu aku setelah makan. Maafkan aku, Kak. Aku ngelakuin semua ini karena dia adalah kasih aku. Dan kalau kakak mau, kakak boleh makan binatang yang masih hidup ini. Tidak bisa. Siapapun tidak boleh mengganggu aku lagi makan. Ya kalau kakak gak mau, kakak boleh makan saya sebagai pengganti dia. Jangan. Jangan makan Sangi. Makan saya saja. Makan saya. Saya. Biar Dinda, biar saya aja yang dimakan sama ular raksasa ini. Ternyata dia benar-benar tulus mencintai gadis ini. Dinda! Sangi! Sudah menyelamatkan Dinda, tapi aku tetap tidak setuju dia menjadi menantuku. Memangnya Bapak janji apa masih kerempeng itu? Bapak tidak sengaja. Bapak bilang ke dia kalau dia bisa menangkap buruan, Bapak akan merestui perkawinannya dengan Dinda. Kenapa Bapak bicara seperti itu sama dia? Bukannya Bapak sudah janji sama saya? Juga bingung. Bapak tidak menyangka dia akan bisa menangkap buruan. Tapi ternyata dia malah menangkap kijang. Apa Bapak tidak bisa menarik lagi janji Bapak? Oh, enggak mungkin. Enggak mungkin, Rur. Bapak tidak mungkin menarik kembali janji Bapak. Bapak takut nanti Dewata akan marah. Terus sekarang bagaimana, Pak? Kamu tenang, Rur. Bapak punya rencana untuk kamu, supaya kamu bisa tetap menikah dengan Dinda. Apa rencananya? Siapa? Aku Dinda. Dinda, kamu sekarang makin cantik ya. Aku beruntung punya kasih seperti kamu. Kamu bisa aja. Tapi bener, sekarang kamu makin cantik. Makasih ya atas pujiannya. Udah, kamu aja yang ngomong duluan. Kamu mau ngomong apa? Enggak, kamu aja duluan yang ngomong. Ya udah, kita ngobrol dalam aja ya. Kamu mau ngomong apa? Gini nih. Ayahku mau membuat sayembara. Sayembara? Sayembara apa? Ya, ayahku itu terlanjur janji sama Paman Ruri kalau Paman Ruri bisa menikahi aku. Dan ayahku benar-benar bingung. Dan ayah berpikir gimana supaya semua jadi adil. Akhirnya ayah mempunyai keputusan untuk membuat sayembara berburu ikan di sungai. Siapa yang mendapatkan ikan paling banyak, dia akan menikahi aku. Kamu sanggup kan mengikuti sayembara ini? Aku yakin banget kalau kamu pasti bisa menang, ya? Aku siap menerima tantangan ini. Dan aku sekarang udah gak sabar buat menunggu besok. Kita akan segera menikah, iya kan? Saudara-saudara sekalian, kita berada di sungai ini untuk menyaksikan sebuah perlombaan. Dua orang pemuda perkasa di kampung kita ini. Nah, sekali lagi saya sampaikan, siapa yang kalah dalam pertandingan ini, saya harap dia harus menerima kekalahannya dan ikhlas dengan kekalahannya itu. Siapa yang duluan mendapat ikan, itulah pemenangnya. Tenang aja, Pak Kadek. Mana mungkin anak krempeng ini bisa ngelawan saya. Pegang tombak aja nggak becus.
kuat. Kamu tenang aja, Sangi. Aku akan mendukungmu. Terima kasih ya. Ayo, silakan mulai. Rempeng, ayo, lawan saya. Paling-paling badan begitu cuma bisa nombak batu. Wah. Kamu tunggu di sini, Anyet. Bukain saya. Saya yang bisa mendapatkan ikan duluan. Saya nggak terima dengan kejadian ini. Luar biasa. Bapak nggak nyangka kamu sudah bisa menangkap ikan. Terima kasih, Pak. Bukannya kita mau mangga ikan sama-sama? Nggak usah. Jadi istriku, bagaimanapun caranya. Nah, ini baru ikan bakar yang enak. Ayo, Sangi, jangan malu-malu. Kasih, Pak. Ayo, silakan. Ambil ikannya, ayo. Ayo. Ayah, makan, Ayah. Iya, ini mau makan. Kali ini kamu akan mampus, Sangi. Aku jamin, kamu pasti hangus di lumat api. Sangi kebakaran. Sangi! Sangi bangun, Sangi! Rumah kamu kebakaran nih! Berasap lagi. Wah, api! Mampus kamu. Kali ini tidak ada orang yang bisa menghalangi aku untuk mendapatkan Dinda.
muda selamanya. Dan kamu gak akan pernah tua. Dan kamu akan kebal dari segala apapun. Gimana kalau kita temenan aja? Enggak, saya gak mau temenan sama kamu. Kamu adalah teman saya, monyet. Kamulah teman saya satu-satunya di dunia ini. Kenapa menangis? Sangi, Ayah. Sangi. Ada apa dengan Sangi? Rumah Sangi. Rumah Sangi kebakar, Ayah. Dan Dinda gak nemuin mayatnya Sangi. Sudahlah. Kamu jangan bersedih. Sekarang kita berdoa saja. Mudah-mudahan Sangi tidak apa-apa. Tapi Dinda takut, ya. Takut. Apa yang kamu takutkan? Ayo, katakan pada Ayah. Ayah pasti akan bantu. Dinda takut. Sangi diculik oleh suku kanibal, ya. Dinda takut. Sangi. Kenalkan, aku Dharma. Sebelumnya kita tidak pernah berkenalan, kan? Baik, Kak Dharma. Sudahlah, Sangi. Kamu nggak usah menangisi monyet itu. Dia sudah ditempatkan dewata di tempat kayangan yang paling tinggi. Saya tahu siapa yang membakar gubuk kamu dan yang membunuh monyet itu. Benarkah itu, Kak Dharma? Benar. Terus, siapa yang telah ancam bakar gubuk saya? Biar saya bisa membalas apa yang telah dilakukan terhadap monyet. Saya akan memberitahukan kepada kamu, Sani. Tapi setelah itu, kekebalanmu akan hilang. Saya nggak peduli. Saya nggak peduli apakah saya masih kebal apa enggak. Yang saya peduli cuma satu. Siapa pelakunya? Terima itu, Sangi. Apa ini, Kak Dharma? Lihatlah ke dalam emas ini. Kamu akan mengetahui siapa pelaku kejahatan yang sebenarnya. Ternyata dia telah menumit saya, Kak Dharma. Kak Dharma. Kak. Kak Dharma. Sangi, balaskan juga dendam monyet itu untukku. Dan satu hal lagi yang penting, kamu harus menyimpan emas itu baik-baik. Dinda, apa dia sudah pulih? Kelihatannya belum. Dia baru saja tidur. Dari tadi dia tidak berhenti menangis sampai matanya sembab. Sangi kan diculik sama suku kanibal. Bagaimana kalau Dinda dinikahkan sama saya? Ruri, walaupun saya bisa mengiyakan permohonan kamu, tapi belum tentu Dinda mau. Dia butuh waktu. Dia masih bersedih kehilangan Sangi. Pak Kade kok bilang begitu? Pak Kade kan ayahnya Dinda. Paksa dia supaya nikah dengan saya. Loh, kok kamu malah perintah saya? Kamu itu harusnya mengerti, Rur. Dinda itu anak saya satu-satunya. Saya tidak mau terjadi apa-apa dengan anak saya nantinya. Bapak yang harus ngerti saya.
Bapak kan sudah janji sama saya. Baik. Baik, kalau kamu tidak mau mengerti, mulai saat ini saya bersumpah. Saya tidak izinkan kamu mengawini anak saya. Pisau yang menancap tubuh Sangi itu beracun. Beracun?
Ibu, tolong selamatkan Sangi. Cari penawarnya, Bu. Kalau perlu, saya rela mati demi dia. Saya rela. Kamu harus sembuh. Ini dia nih rumah pacar Sangi. Kamu yakin? Iya, benar. Aku yakin. Sangi, kamu harus sembuh. Sangi. Eh, kamu dengar tuh? Siapa itu yang nangis? Sepertinya kita mesti ngasih tahu Tuan Dharma. Betul. Lagi pula, kita harus membalas jasa baiknya. Kamu tenang, Dinda. Segala sesuatunya memang di luar dugaan. Tapi Ayah harap kamu harus siap menghadapinya. Tapi Ayah, gimana Dinda bisa tenang? Kalau Dinda sendiri tahu Sangi nyaris meninggal. Gimana ya? Tuan Dharma! Tuan Dharma! Ada apa? Kenapa kalian berdua panik? Sangi, Tuan. Ada apa dengan Sangi? Sangi sekarat di rumah Pak Kadek. Kalian yakin Sangi benar-benar sekarat? Iya, Tuan Dharma. Kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Iya, Tuan Dharma. Kalau kami nggak menyelamatkan dia, gimana kami membalas budi baik dia terhadap saudara kami? Baiklah. Saya akan menolong kalian. Sangi, kenapa selalu ada yang memisahkan kita? Dan kenapa kita nggak pernah bisa mudah untuk bersatu? Sangi, aku pasti akan menolong kamu. Benar-benar mengharukan ya. Jangan berisik. Kenapa tiba-tiba badan aku jadi sembuh dan aku tidak sakit lagi? Ayah, Ayah. Ada apa, Dinda? Sani, kamu sudah sembuh. Siapa yang menyembuhkan kamu? Dinda, mulai sekarang bersiaplah kamu untuk berkemas. Karena besok adalah hari pernikahan kalian. Ayah akan segera mengabarkan berita bahagia ini kepada seluruh warga kampung. Terima kasih. Ya. Terima kasih.
Pak. Ibu makin parah, Pak. Ayo cepat pulang. Dinda. Dinda. Kamu bertahan ya. Kau pasti bisa sembuh. Suamiku. Iya. Aku ingin bicara denganmu berdua saja. Berdua saja sama Bapak. Gak apa-apa. Mungkin Ibu ingin berbicara sesuatu yang hanya dimengerti oleh Bapak saja. Kamu gak usah khawatir ya. Kamu ngomong apa, Dinda? Katakanlah. Sebelum aku pergi meninggalkan dunia ini, aku punya satu pertanyaan. Kamu jawab yang jujur ya. Kamu harus janji. Iya, yeah, aku janji. Suamiku, kamu jawab yang jujur. Apa yang menyebabkan kamu masih tetap semuda ini? Padahal kamu lebih tua dari aku. Wujudmu sekarang memang bisa berubah seperti semula. Tapi kutukanmu gak akan pernah hilang. Kamu akan tetap muda selamanya. Dan kamu gak akan pernah tua. Dan kamu akan kebal dari segala apapun. Sebenarnya aku gak boleh mengatakan hal ini kepada siapapun. Tapi aku udah berjanji akan menjawab semua pertanyaan kamu. Kalau kamu menjawabnya, apa yang akan terjadi, suamiku? Entahlah. Aku juga gak tahu. Dinda! 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 Seperti suara Bapak. Yaudah, ayo kita masuk, cepetan. Ibu! Bunuh ayahku dan ibuku. Aku ini ayahmu, nak. Aku telah dikutuk menjadi ular. Kak, bunuh dia. Dia udah bikin kita jadi yatim piatu. Aku gak akan biarin kamu hidup. Kamu udah bunuh ibu saya. Jangan serang aku, nak. Aku ini bapakmu. Aku telah membunuh kalian. Sekarang saya sudah kehilangan segala-galanya. Saya sudah tidak butuh harta benda ini. Dan mulai saat ini, saya bersumpah bahwa siapa saja yang mengambil harta bendaku dari sungai ini, dia akan mati dalam keadaan mengenaskan.
sejak itulah sungai itu diberi nama Sungai Sangi yang ada di Kalimantan ini. Bu. Ya, nak. Tolong kembalikan emasnya Sangi ke Sungai Sangi. Di dalam lemari. Andi, bangun, nak. Andi, bangun. Ibu sudah meluluskan permohonan kamu, nak. Semoga kamu tenang di alam sana.